Okay, pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 25 Zulhijjah awal 1441 Hijrah bersamaan dengan 21 Januari 2020. Okay. Hari ini kita bertuah sikit sebab kita dekat LB Segambut, dekat kedai sepat. Kita ada seorang satu jentera Kawasaki double R. Okey, kita dengar bunyi dia. First time, ini first time dapat two stroke. Lama tak dapat two stroke kan. Siapa yang pernah kena taik two stroke memang tak boleh lupa two stroke. Engine dia smooth. Engine dia cantik, dia jaga engine dia. Sekarang ni kita akan isi 3E booster dalam engine dia 10 ml, supaya 3E cuci dulu engine dia. Okay, dalam 10 ml. Bang, bang ada time ah? Ada. Ada. 10 ml dalam enjin untuk cuci branding. GE dia bertindak, dia mencuci, menjaga dan merawat enjin kita. Lepas tu buang dalam 5 ml dah lah. Okay. Kemudian tuti. Sebab tu stroke dia pakai tuti, jadi kita kena letak sikit kat tuti. Kalau yang motor yang ada coolant radiator, okay. 3E juga dijadikan super coolant. 3E dia boleh jadi coolant. Kita kat bengkel kita dah tak pakai coolant beli lah, kita pakai 3E je. Okey. Dalam tuti kita cuba 10 ml je lah dulu. 5 ml lah dalam tuti, kita cuba 5 ml sebab tuti dia penuh kan. Okey, cukup. Alright. Hei, bila pegang tu stroke, rasa lain macam pegang tu stroke. Tak tahu kenapa, bila pegang tu stroke, rasa bergetar kan. Kenapa? 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 Kenapa?